Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun salah saji pausahaan e-commerce panggedena di dunia lianti Alibaba, nyaeta Amazon, nyanggupan investasi mang 11 triliun rupiah di Jawa Barat. Gubernur miharep eta rukun gawe teh mampu ngarojong pelaku bisnis e-commerce keur nitipkeun data senterna di Jawa Barat. Kukituna duit Jawa Barat malumpat ka luar negeri. Nalika diwawancara satu tas upacara mieling Hari Otonomi Daerah Hambalang Jawa Barat di lingkungan Gedong Sate Kota Bandung poe Kemis isuk-isuk, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun pausahaan e-commerce panggedena di dunia lianti Alibaba nyaeta Amazon geus ayaga investasi mang 11 triliun rupiah di Jawa Barat. Prak-prakan negosiasi keur memejehna dipaju pikeun tilu wewengkon di sakuliah Jawa Barat anu ditaratas ku dirina di saluareun Bandung Raya. Gubernur anu loma disebut Kang Emil miharep eta rukun gawe teknologi data center teh mampu ngarojong pelaku bisnis e-commerce keur nitipkeun data centerna di Jawa Barat lain di nagara Singapura. 11 triliun nilainya sedang menegosiasi di tiga wilayah Jawa Barat yang belum saya bisa sebut karena masih negosiasi, tapi yang pasti bukan di Bandung Raya. Saya arahkan ke daerah-daerah yang bukan Bandung Raya, dan nanti si teknologi data center ini melayani kebutuhan startup dalam pelaku bisnis e-commerce yang selama ini menitipkan data centernya itu ke Singapura yang terdekat. Dina Nas Naiter kun gawe jeung pausahaan teknologi data center teh dilakonan dina raraga Visi Digital West Java. Budi Hartati, Bandung TV.